Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Khairul Zaman. Kali ini Khairul Zaman didampingi oleh siapa namanya? Hatir Ridwan. Tir, kita seru-seruan Tir, mainnya Tir. Ya, mau nggak seru-seruan nih? Kita ngomong-ngomong aja. Ini kita langsung aja, Robi Rupi kali ini akan melakukan permainan di stack level kedua. Levelnya itu level pembalasan. Pembalasan buat si gendut, si botak yang suka nyuruh-nyuruh dia. Nah, seperti apa? Robi Brop ini akan melawan dia. Setelah Robi Brop mendapatkan hartanya semuanya, dia diambil, baru si botaknya nongol nih, botak gendut. Seperti apa keseruannya? Ayo kita ikutin, kita kerjain si botak gendut. Yuk. Nah, pelan nih pemirsa nih. Masuk. Pinjam dulu nih. Pinjam pemirsa ya, dapat ketahuan. Kita kabur pemirsa. Tir, ngomong dong, diem aja. Ngomong. Kita bunyiin. Bunyiin gak ya? Bunyiin lonceng. Bunyiin gak? Tapi kita ngumpet sini dulu. Aduh, bunyiin kita kabur. Ngumpet sini bisa. Kita ngumpet dulu. Seru juga pemirsa nih. Mudah-mudahan kita gak ketahuan nih. Nah, kita kejar nenek. Aduh, ketahuan juga nih nenek. Kita kabur pemirsa. Ngumpet. Tir, ngomong lah Tir, nenek ngapain Tir? Tir, nenek ngomong, waduh, mana dia ini? Musuh gua ini. Tadi gua lihat ada perasaan. Oh, tiba-tiba gak ada. Iya, kita pelan-pelan dulu nih. Kita bikin muter-muter dulu biar dia terkecoh. Kita bikin jejak dulu. Nah, setelah itu baru kita kesini. Kita ngambil kunci yang di atas ini pemirsa. Mana ada pak polisi? Aduh, ketahuan. Lagi bisa bisa juga yang ambil kunci itu ya. Doang nih pasti ada polisi. Waduh, perasaan orang ada di sini, mana dia ini ya. Aduh, mungkin salah lihat gue nih ya. Ada yang nggak temu mukanya. Kabur lagi, kita bikin jejak lagi. Caranya kita bikin jejak dulu biar dia muter-muter. Kita tunggu nih. Waset. Kita coba ulangi lagi ya pemirsa. Penasaran nih. Kalau mulu di stack terakhir nih. Sisa juga di level 2. Aduh, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya ini. Semoga keseruannya di video saya lainnya ya pemirsa ya. Lonceng juga. Jangan lupa loncengnya juga tuh katanya. Ntar dulu. Kita ngumpet dulu. Aduh, dia tahu lagi. Sisa juga nih pak polisi, pak polisi tahu aja kita terjauh. Wah, ini dia pemirsa tuh. Kita ambil kunci dulu di sini supaya kita bisa mengambil hartanya ada di sebelah atas tadi. Kita coba jalan lagi ya. Ini kita ngejar nenek dulu nih. Kita ngumpet pemirsa. Nah, yee. Kata nenek, ye. Nenek cuma ye doang. Padahal dia gak bisa apa-apa. Kita kabur lagi pemirsa.
kita bikin bingung nenek-nenek. Pintunya kebuka. Penasaran nenek-nenek, kita cepetin. Wah, ternyata dia gak hiraukan pintu. Kita kabur lagi seperti tadi pemirsa, kita bikin jejak baru. Supaya sekuritinya terkecoh. Sekarang saatnya kita masuk ke sini pemirsa. Kita ngumpet dulu tapi. Nah, udah terlihat apa polisi itu. Ada tanda-tanda, ada pintu terbuka, kira-kira siapa itu. Waduh, ada kucing lewat pemirsa. Kucing siapa itu lagi makan. Kita bunyikan alarm dulu biar pak polisinya langsung nyusulin pemirsa. Nah, kita ambil kuncinya. Kita langsung ngumpet dulu pemirsa. Nah, ini dia nih si om gendut botaknya yang suka nyuruh dia mencoba untuk nyamperin pemirsa. Waduh, semuanya digebukin pemirsa tuh. Dia nyari Robby Reeboknya kemana dia. Semua security ditabok-tabokin. Tuh, digebuk-gebukin semua pemirsa. Ya Tir ya. Dia lagi ngincer nih. Mana dia Robby Reeboknya nih. Tapi nenek-neneknya gak digebukin. Nenek-nenek, kesianan nenek-nenek. Ayo kita mau nyamperin nenek emangnya. Ya biar Robby Reeboknya. Biar si om botaknya ngikutin. Dia tahu di jejaknya Robby Reebok ada di sini tuh. Tuh. Dia tahu soalnya dia kan perampok juga. Makanya dia tahu Robby Reeboknya ada di mana. Ih, hampir saja di belakangnya pemirsa. Kita ngumpet lagi. Kerjain lagi ya. Ngumpet lagi. Itu di belakangnya pemirsa. Ngumpet lagi. Kita kerjain dia pemirsa. Dia kebingungan. Padahal di belakangnya gak ada. Nah dia mau kemana nih. Masih kita keluar lagi pemirsa. Sekarang kita kerjain nenek-nenek. Kita kerjain nenek-nenek pemirsa. Kira-kira om botak ini gebukin nenek gak nih? Khawatir, gebukin gak kira-kira? Nenek-nenek digebuk gak? Enggak. Enggak ya, kesianan nenek-nenek ya. Enggak, ada tua. Iya, yang punya rumah soalnya. Ini dua. Kesianan. Nenek-nenek mau kesini lagi nih. Kita siap keluar. Apa sih? What's it? What's it? Betul pemirsa, kita ketemu oleh om gendut. Om gendut kotak yang suka nyuruh kita. Kita kerjain dia nih. Kita buat ngeprank dia. Kita kerjain si om gendut yang suka nyuruh-nyuruh kita. Waduh, ada tikus lagi pemirsa. Kita jalan lagi nih. Mana nih om gendut. Om gendut mana Tir? Om gendutnya. Kerjaan om gendut ah. Dia kebingungan om gendutnya. Dia ngerti jejak. What's it? What's it? What's it? Jejak udah habis. Om gendut, aku di sini om gendut. Eh dia tahu lagi naik. Iya. Om gendut banyak kan makan sih, nggak boleh ngejar itu. Nih gue di sini nih. Nih, ya benar. Kejar. Iya. Yeah. Ada om gendut. Nih gue di sini nih. Nih. Nah. Bikin jejak lagi. Apa lagi? Saya nih om gendutnya nih. Mudah-mudahan kita gak ketahuan nih pemirsa. Bikin dia bingung pemirsa. Dia ada dimana nih pemirsa nih ya. Etir. Mana nih om gendutnya. Aduh. Siapa juga ngejar-ngejar om gendut. Dia masuk sini. Dia nyari pinter dia.
Udah, coba masuk ke toilet. Ini kita kabur dulu dah. Kejar yang mau mundur. Iya, kejar. Ayo kejar terus. Kuat juga mendut kelelahannya ya. Buat nah, bisa seru kan? Udahnya nih, kita lagi nge-prank nih, ngejaran mendut nih, kita kejaran. Seru juga pemirsa. Nah, satu kita ketangkap ya pemirsa, kita langsung keluar aja dah. Aduh, capek juga. Nah, itu dia pemirsa. Ceritanya seru kan kita perlawanan akhir pembalasan dengan Om Gendut Botak yang suka nyuruh-nyuruh kita. Akhirnya Strawberry Bob terbebas dari jeratan dia suka nyuruh-nyuruh. Oke, kita sampai sini dia pemirsa ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya di video saya ini. Bye bye.